Suka nggak tinggal di sawah kayak gini? Kenapa? Saya bisa main layang, bisa lihat pemandangan bagus. Ini main di apa ini? Ini ada lokasi apa ini? Kafe yang belum jadi ya? Namanya Kafe Paseban Agung. Mau makan di sana nggak nanti kalau sudah jadi? Kamu aslinya mana? Surabaya. Surabaya. Kalau mau camping di sini suka nggak? Suka banget. Kalau main nanti bisa nanam-nanam sayur gitu, panen. Oke, selamat siang teman-teman. Yeah. Oke, Cak Wahab. Siang-siang, selamat siang. Dari mana? Apa kabar Cak Wahab? Alhamdulillah kabar baik. Ya, ya, ini dari mana Cak Wahab teman-teman? Ini teman-teman yang datang di Trawas ini macam-macam ya. Ini ada dari Ponorogo. Ini dari mana? Surabaya. Iya. Surabaya, terus Sidoarjo. Gresik. Dari mana itu? Saya Jombang. Oh, Jombang. Iya. Saya juga Jombang ini. Lagi ada kegiatan apa, Cak? Yang pertama ya kelihatannya teman-teman ini karena situasi PPKM ya kangen Trawas. Karena ada situasi tempat-tempat wisata yang ditutup. Nah, ini buat teman-teman kangen suasana Trawas, karena tahu sendirilah di Surabaya, di Gresik itu kan daerah-daerah panas sih. Cak, ini lokasi ini mau dibuat edukasi. Oh ya, yang ini? Ini untuk Kafe Paseban, lalu di belakang itu edukasi pertanian, ada kompos, terus ada area untuk camping ground. Nah, kira-kira Cak, menurut sampean gimana? Ini sangat bagus sekali ya kalau dilihat dari potensi Trawas, apalagi di musim COVID atau pandemi ini yang banyak kampung atau desa atau daerah lain yang terpuruk dan bingung mau melakukan apa. Tapi di sini teman-teman malah itu ada tempat pujasera atau kafe, kemudian ada paseban, ada taman, ada apa itu? Rumah kompos, dan ini banyak lahan yang lagi proses ditanami bunga-bunga, dikembangkan. Ini menurut saya hal yang luar biasa, hal yang luar biasa yang bisa menginspirasi bagi banyak orang, terutama yang berkunjung, khususnya bagi teman-teman yang ada di Trawas. Oke Cak, nanti September hadir ya di acara launching ini. Launchingnya September pertengahan. Pertengahan. Siap. Oke. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin kepada dunia ramah-tamah budi bahasamu. Dalam kesatuan, Dirgahayu Republik.
6 tahun.